Halo, salam nostalgia. Kembali lagi bersama saya Septa Yuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah permen ya, dengan hadiah mainan-mainan yang pada saat itu sangat menarik sekali buat anak-anak yang lahir di tahun 80-an 90-an. Dengan tema yang diangkat adalah Digimon. Wah, Digimon ini muncul pada tahun 2000 ya, 99-2000. Nah, hadiah yang dijual di sini adalah hadiah dari snack permen ya, Chewy Candy dengan nama Totoro. Totoro itu semacam permen empuk gitu ya, dia produksi dari Kino ya. Mungkin kalau kalian pernah tahu Kinoman, nah itu juga salah satu dari produksi dari Kino. Ini permen kunyah ya di sini misalnya. Kemudian di sini ada mixed fruit flavor. Oke, nah di sini hadiahnya adalah dari Digimon 2 ya. Jadi tokoh-tokoh dari Digimon 2 yang pernah ditayangkan di Indosiar pada tahun 2000. Ini ada contoh-contohnya ya. Ada apa namanya? Enjimon, kemudian Armadillomon, Nevertimon, dan seterusnya ya. Ini ada tokoh-tokohnya. Ini tahun berapa ini? Nggak kelihatan nih tahun berapa ini. Oke, ini dari Toy Animation ya. Oke, mungkin langsung akan kita bahas aja ya. Untuk hadiah dari Totoro ini, dia bentuknya adalah puzzle ya. Jadi bentuknya adalah kotak gitu. Kemudian kita harus menyatukan puzzle-puzzle menjadi satu ya. Nah, kebetulan yang kita punya di sini adalah yang sudah terangkai. Jadi kita akan lihat sampel-sampelnya ya. Di sini ada Joe ya. Ada Joe yang sudah dewasa gitu menggunakan koper. Nah, dia bisa berdiri seperti ini ya. Kemudian ada lagi Hawkmon ya. Ada Hawkmon. Ada Hawkmon tuh. Kemudian ada ini Numemon ya, kalau nggak salah ya, Numemon yang bentuknya menjijikkan. Oke. Kemudian ada Armadillomon dari versi yang kecil ya. Ini kalau kita lihat di sini dia tahun 2000 ya. Oke. Kemudian di sini ada perubahannya Armadillomon ya, ini sama ini perubahannya Armadillomon nih. Dia yang versi mengebor gitu. Kemudian ini yang versi binatang purbanya ya. Oke. Kemudian ada lagi perubahannya dari Armadillomon, di sini ada Submarimon ya. Submarimon sama tahun 2000, lisensi by Toei Animation ini ya. Kemudian apalagi ya? Yang ini Patamon. Ini ada Patamon. Kemudian perubahannya Patamon ada Pegasmon ya. Pegasmon atau Pegasusmon. Oke. Kemudian ada yang versi Enjimon. Enjimon ini sayapnya kurang satu, patah satu. Kemudian ada Vimon ya, ini Vimon ya. Vimon dan perubahannya ada ini ya. Flame Dramon ya, kalau nggak salah. Flame Dramon itu. Kemudian di sini ada musuhnya, ini adalah Meramon ya. Dulu kalau nggak salah itu ceritanya menyedihkan nih. Kasihan yang Meramon ini. Kemudian ada perubahannya Hawkmon tadi, di sini ada yang ninja ya, Shurimon. Ini keren ini, Shurimon. Kemudian apa lagi nih? Ini ada musuh lagi nih, yang bentuknya badut, namanya apa ya? Pietmon atau apa nih? Ini yang badut, yang musuhnya.
Kemudian perubahannya Hokmon lagi ya. Ini ada Aquilamon. Keren ya, dia Aquilamon. Paling besar ini Aquilamon. Kemudian ada Holzmon. Nah, ini Holzmon. Keren juga nih Holzmon. Kemudian ada perubahan dari Agumon ya, ini ada Wargreymon. Ada Wargreymon. Kemudian ini sama ya, masih Greymon, cuman dia kayaknya ceritanya menjadi jahat ya, atau apa sih ini perubahannya. Jadi dia menjadi School Greymon nih. Dia menjadi School Greymon di sini. Nah, ini School Greymon ya. Oke. Kemudian ini ada seperti Pegasmon ya, tapi di sini Unicorn. Namanya adalah Unimon ya. Unimon. Kemudian yang terakhir di sini ada Imperial Dramon ya. Ini hasil Jewel Crash-nya ya. Imon dan Stingmon itu ya. Ini yang versi Fighter mode ya. Wah, ini jurus andalannya keren ini. Oke. Oke, mungkin itu saja di video kali ini hadiah. Oke, mungkin itu saja video kali ini hadiah dari Snack Totoro ya. Snack Totoro dulu dibeli di warung-warung ya dengan harga kurang lebih sekitar Rp500. Mendapatkan hadiah ini sangat worth it sekali. Oke, apakah kalian pernah mendapatkan hadiah dari permen Totoro ini? Silahkan komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa lagi dan salam nostalgia.